Saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Ali Udin. Ya, saya mengunjungi sekolah saya di Sekolah Alkitab Cianjur dan Institut Cianjur. Disinilah saya dibentuk, bertahun-tahun saya dibentuk di sini. Inilah yang membuat pelayanan-pelayanan saya lebih efektif dari sini diawali di Cianjur ini. Saya berjumpa dengan staf-staf di Cianjur. Boleh dikatakan mereka juga dosen-dosen kami. Ini Pendeta Ruben yang sudah tidak asing lagi bagi orang-orang Cianjur. Wow. Yang pernah di Cianjur sangat sudah mengenal pasti beliau, Bapak Pendeta Ruben. Se-Indonesia dan seluruh dunia. Seluruh dunia. Satu menit untuk bicara kepada pemirsa semua. Puji Tuhan, senang sekali kami mempunyai mahasiswa seperti Bapak Pendeta Ali Udin ini. Dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saksi banyak orang. Juga Bapak Pendeta Edi Budianto Edi Pakpahan. Edi Pakpahan menjadi pencipta lagu oh, dan penyanyi penginjil yang luar biasa. Tuhan memberkati kalian. Ini jemaat Pendeta Jamal Udin Sitorus. Satu. Oh iya, saya sangat menikmati cerita daripada alumni Cianjur yang ada di luar, ya khususnya yang bisa memberikan nama Cianjur di luar sana, dan itu adalah satu sumbangsi daripada alumni untuk Sekolah Alkitab Cianjur. Okay. Dan mudah-mudahan juga bukan hanya namanya, juga ada orang-orang yang diutus ke sini untuk mengikuti jejak daripada saudara-saudara ini. Amen. Satu bait lagu Karuben kita kangen soalnya, The Kingdom of God. The kingdom of God is in you. The kingdom of God is in me. Don't try to climb. Don't try to struggle for peace and joy and righteousness in you. Lagunya Om Yoyo tuh. Haleluya. Oke, okay, closing statement. Yeah. Demikianlah saudara, saya mengunjungi sekolah ini di bawah pimpinan almarhum Bapak J.I. Awandatu yang tidak asing lagi kami panggil Om Yoyo, tetapi beliau sudah mendahului, ya beliau sudah dipanggil Tuhan. Kita terus, saya berharap semua siapapun Anda yang menyaksikan ini, yang percaya apalagi yang melayani Tuhan, kabarkanlah kabar baik itu. Berita firman Tuhan itu. Amen. Baik buruk situasi apapun, kabar baik, kabar sukacita harus diberitakan. Amin. Amen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.